Menurut Pengarah Institut Pengurusan Harta dan Keuangan Islam, Dr. Nuradli Rizwan Shah Muhammad Dali, hanya 10% daripada yuran persekolahan ditanggung individu, manakala selebihnya dilunaskan melalui insentif pendidikan kerajaan. Di peringkat pengajian tinggi, Dr. Nuradli berkata, banyak agensi di bawah kerajaan menawarkan pelbagai bentuk pinjaman untuk penuntut yang ingin melanjutkan pengajian. Jika bijak memanfaatkannya, pinjaman itu boleh diubah sebagai ganjaran yang tidak perlu dibayar, iaitu biasiswa. Bila mereka keluar dari universiti, maka mereka perlu menghadapi pelbagai perbelanjaan. Tapi apabila kita dah dapat mengurangkan perbelanjaan kita daripada segi contohnya kos pendidikan ini, maka kita dapat menggunakannya untuk simpanan kita dan juga untuk pelaburan kita. Tambah beliau, baucer buku yang ditawarkan juga antara yang menjimatkan perbelanjaan. Dalam pada itu, skim latihan turut disediakan agar golongan sasar bersedia memenuhi keperluan pasaran kerja, terutama bidang keusahawanan. Satu platform mungkin di universiti itu untuk mereka mendapatkan lebih banyak ilmu tentang keusahawanan ini. Kerana ianya apabila mereka berada dalam pengajian, maksudnya dalam masa belajar di universiti, dan di samping itu dapat menjana pendapatan, ini dapat mengurangkan beban, okay, dan juga untuk dapat meningkatkan pendapatan. Sejak tahun 2012, yuran wajib dikecualikan sepenuhnya di sekolah kerajaan, dan kerajaan turut membiayai kira-kira 90% daripada yuran pengajian universiti.